Yo, what's up brother? Video kali ini kebetulan gue dapet kiriman barang. Ini dia. Ada dua. Oke, ini dari Men's Republic. Ini ada nama gue, nanti kita unboxing apa isinya. Terima kasih sebelumnya buat Men's Republic. Gue udah sedikit ngeliat siapa mereka. Jadi mereka adalah salah satu brand sepatu lokal di Indonesia yang lo bisa beli secara online. Gue belum pernah megang dan gue belum pernah punya sepatunya kayak gimana, sekeren apa. Jadi buat temen-temen yang udah sering nanyain review sepatu lokal, review sepatu-sepatu yang asli buat Indonesia, this is it. It's Sneakers Day. Crazy mother. Sedikit info aja. Yang gue tahu sih Men's Republic itu udah berdiri sejak 2011 ya. Berarti udah hampir 7 tahun sebuah perjalanan dan udah terkenal juga ke mancanegara. Gue lihat di websitenya. Kalau teman-teman mau lihat di websitenya bisa, ntar gue kasih alamat websitenya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita lihat apa ini. Di sini sih ada tulisannya ya. Ada nama gue. Terus ada tipenya, awalnya ada tipenya itu Bueno Tan. Tan itu berarti coklat ya. Yang ini marun. Oke, kita buka. Oke, ini nama gue kita copot dulu ya. Yap, ketika pertama kali gue buka ada tulisannya Welcome to Gentleman Brotherhood. Gentleman. Cocok nih buat para brothers. Oke, Gentleman. Kerdus ya, begini aja, coklat, lumayan. Warnanya kayak kerdus Yeezy. Agak coklat, cuma bentuknya biasa, begini kebuka. Gak ada apa-apa, cuma sini tulisan simple, excellent, gentleman. Oh, di sini ada website mereka. www.mensrepublic.id. Ini sosmednya @mensrepublicid. Oke, oh ada di belakang ada. Ini kayaknya jargon atau tagline mereka. Wherever you go, gambar sepatu. Oke, kita lihat dalamnya. Ada kertas pembungkusnya dan Wow, gue suka sepatunya. Ini ada apa lagi? Oke, kebis segini aja. Sekarang kita lihat sepatunya. Oke, impresif. Pertama kali gue pegang sepatu ini enteng banget. Biasanya boots begini tuh berat. Oh, karena sol bagian bawahnya ini alas kaki sepatunya ini dia dari rubber gitu, semacam karet tapi kayak agak busa-busa gitu. Jadi ini kayaknya yang bikin bobotnya dia tambah enteng. Kulit nih, kulit asli. Mungkin lo nggak bisa ngerasain, tapi ini kulit asli. Ini bau kulit banget, bau kulitnya asli dan oke. Menurut gue ini sepatu. Gue favorite, gue suka sepatu yang agak kulit itu, tapi modelnya kayak gini. Kan ada yang, ini jenisnya apa ya, kalau nggak salah namanya Oxford ya. Jenis talinya biasanya kalau kayak gini kan ada Derby sama Oxford. Ini kayak jenisnya Oxford. Ini agak ankle boot, Chaka boots, kalau nggak salah. Dia low cut 2, jadi pada bagian, nah jenis sepatu yang kayak gini, jadi pada bagian depannya ini kalau dipotong gini namanya cut to. Jadi pas bagian jari itu potong ini ada sedikit detail medallion mungkin namanya, biasanya kayak cowboy shoes gitu kan suka ada DPV atau W di sini, tapi ini kayak horizontal aja, potongan horizontal ada sedikit medallionnya. Kita lihat jahitannya.
Ntar gue zoom ya. Ini sih jahitannya. Oh, rapi. Di sini gue suka nih, ini ada emblem atau semacam kayak emboss ya. Entah artinya, ini kan MR ya, bisa juga jadi inisial Mister atau Men's Republic. Tapi ini jadi ciri khas sepatu mereka nih, Men's Republic. Nah, biasanya kalau sepatu yang depannya capsule kayak gini, di sini agak keras nih, dibanding banyak ini. Nah, karena gue dapat dua, kayaknya salah satu dari sepatu ini harus kita bedah secara langsung biar kita tahu dalamnya kayak gimana, materialnya seperti apa ya. Jadi nggak cuman, soalnya kan lo nggak bisa ngerasain, jadi mungkin lo bisa ngeliat dalamnya seperti apa. Tapi sebelum kesana, gue mau masih mau nge-review jahitannya. Jahitannya wow, oke, cakep, rapi banget. Rapi banget, ini kayak ada, ntar kita buka nih, ini ada bahan lagi sebelum ke bahan sol bagian bawah. Nah, yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah gue gak demen nih kalau tali yang kecil kayak gini. Ini kalau diikat, biasanya tali kayak gini itu sering kendor gitu. Tapi talinya sih elegan, cocok dengan ini. Tapi ini sih personal gue aja ya. Gue kurang suka ketika pakai boots itu yang talinya itu kalau diikat agak kendor. Kayak gitu. Oke, ini jenisnya chukka boots. Tadi gue dibilang. Nah, satu lagi. Ini kelebihan dia. Dia itu kan enteng ya. Tapi mungkin bisa jadi bumerang nih. Apakah enteng ini ban ini? Ini kuat, karena kan jujur aja ya, sepatu begini biasanya buat kondisi ekstrim, kondisi jalan-jalan yang berbatu atau nggak yang lumpur atau segala macam lebih keren ya dibanding buat mall ya kan. Bangga juga ya, jadi ini benar-benar produk asli Indonesia, 100% semuanya dikerjain dan bahan dari Indonesia. Nah, sepatu ini karena sepatu kulit, nah biasanya kalau sepatu kulit gitu kalau masih baru kayak gini, ini sih barunya juga udah bagus ya, tapi menurut gua kalau sepatu kayak gini harusnya itu lebih blel, lebih apa sih namanya, lebih kusam, lebih lecek. Sepatu kulit idealnya sih kayak gitu bagusnya, idealnya. Ini di dalamnya, ah ini sih menurut gue perlindungan buat mata kakinya kurang ya, cuman ada satu ini, tapi biasanya sih kayak gini. Cuman kadang-kadang kalau gue lebih seneng ada bantalan sedikit di sini nih. Ini juga dia di belakang sih udah dikasih bantalan yang lapis dua, jadi nggak kasar. Ini ada kayak suet atau kulit juga. Oke, jahitannya rapi banget bro, cakep berhasil jahitannya. Oke, gue coba tes ya. Keras loh ternyata loh, bannya membel balik dia. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena gue dapet dua sepatu, kayaknya gue akan coba bedah yang warna coklat. Jadi yang coklat ini akan gue buka ya kan ya, biar teman-teman bisa lihat, brother di rumah tuh bisa tahu dalamnya itu kayak gimana, sekuat apa jahitan dia, sedetail apa. Ini sih kalau lihat dari atas tuh presisi banget ya, maksudnya dari jahitannya rapi banget gitu loh. Makanya gue pengen tahu, harusnya dibikin kayak gini kuat gitu loh. Nanti yang ini akan on fit sama gue coba jalan, gue coba pakai. Yang ini kita black aja langsung biar pada tahu kayak gimana. Sepatu ini tuh dijual ya, gue lihat di website mereka itu sekitar 700 ribuan lah kalau nggak salah. Tapi kadang-kadang mereka tuh suka kasih diskon sampai 500 ribuan. Nah, nanti di akhir video gue akan kasih giveaway sepatu ini sama ada lagi sepatu dari Men's Republic yang lain. Plus kalau lu nggak menang giveaway-nya, ada gue kasih diskon kalau dari Men's Republic kalau lu mau beli. Tapi kita bedah dulu sepatunya. Oke, yuk sini yuk.
Coba gedein gambarnya. Kemang. Kali ini ada lapisannya lagi. Ini bagian belakangnya dia. Ada lapisannya lagi. Kulit. Ini ada apa yang biru ini? Oke, ini atasnya saya buka. Belakangnya ini di mana? Keras. Oke, keras juga nih. Ini lemnya tangguh berarti. Kalau bisa lihat ya, dia ngelem jadi nggak cuma di pinggir sini lagi. Ini ada bekas lem. Berarti artinya di lem itu semuanya. Oke. Jadi setelah lapisan ini, ada lapisan lagi untuk midsole-nya. Ini ada exclusive edition Men's Republic. Nah, dia ada lapisannya warna biru gue ya. Warnanya maybe I'm painting blue what I'm about to do. Lu bisa lihat berat, ini lapisan dia, ini lapisan alas. Jadi lapisan yang ini tuh dia ternyata nggak seluruh kesini ya. Jadi lapisan yang ini dia hanya melingkar di sampingnya. Kayaknya ini buat ngikat. Jadi dari bahan kulit yang ini diikat ke ini bahannya apa ya? Kurang ngerti ya nama bahannya apa. Ini kalau teman-teman ada yang tahu ini jenis bahannya apa, boleh komen-komen. Nah ini jenis polnya, spon keras banget. Tapi ini enteng materialnya. Dan nah ini juga dia ada lapisannya lagi. Ini semacam karet kertas gitu. Nah jadi dia juga kulitnya itu nggak melingkar, cara dia ada di sini. Ini bagian ini. Lu bisa lihat, jadi dia oh cakep banget men, sangat precision detail. Jadi bagian dalamnya ini lihat aja, butuh dia itu sebenarnya buat mengikat respon yang ini. Nah ini juga lem, di lem, jadi lem itu tadi lem di sini sekali, di tiban ini, di lem lagi, di tiban ini, baru hajar lagi. Oke, brother, lu udah nonton, menurut gue masih ada satu. Thank you Men's Republic, udah boleh gue review sepatunya gimana. Sekali lagi gue bongkar kayak gini artinya biar brother bisa lihat, karena ini produk Indonesia yang mata band orang sering bilang oh, Indonesia nggak bagus, Indonesia jelek. Lo lihat sendiri, gue harus berkeringat, bersusah payah ngebongkar ini sepatu dan made in Indonesia, dan menurut gue ini worth it. Ini kuat ya, ini kan gue paksa aja gue potong karena gue jadi rusak begini ya. Mungkin kalau dipakai sehari-hari dia kuat banget. Jahitannya bagus, ini gue buka aja nih. Gak ada nih ya, gak ada jahitan yang lepas lagu ini. Oke.
segini aja dulu videonya seperti yang gue janjiin tadi. Kalau teman-teman pada mau giveaway, lo boleh ikutan giveaway. Oke, caranya kayak gini. Biar lo bisa dapat giveaway dari gue, lo cukup jawab pertanyaan dari gue. Jawabnya bisa komen di halaman YouTube ini, di pas video ini. Dan lo mesti follow Instagram gue, karena dari situ gue akan bisa DM lo untuk ngumumin siapa pemenangnya. Oke, Instagram gue tuh ini @bobscapulet. Oke, Instagram gue. Jangan lupa juga lo follow Instagramnya Men's Republic di sini. Oke, Men's Republic. Oke, ID. Sosmed dia. Nah, caranya giveaway-nya begini. Caranya adalah jawaban, nama lo, sama nomor sepatunya. Nomor kaki yang lo mauin. Kaki lo, kaki tetangga lo, kaki bokap lo, kaki teman-teman lo, bebas pokoknya. Jawabannya, nama lo, namanya nama kalau bisa nama Instagram lo, jadi biar gue gampang nyarinya. Jawabannya, nama lo, ukuran kakinya. Jadi pertanyaan adalah, sebutin produk Men's Republic yang paling laris. Oke, jawabannya, nama sosmed lo, ukuran sepatu lo. Komen di video ini atau lo boleh komen di Instagram gue, sama aja. Oke, nah, lo juga mesti berkunjung ke sosmednya Men's Republic biar lo bisa tahu ada sepatu apa aja sih yang paling laris di sana. Oke, lo bisa lihat websitenya apa aja sih yang paling laris di sana. Dan satu lagi, kalau lo nggak dapat kesempatan untuk dapat giveaway dari gue, masih ada kok. Lo bisa dapat diskon beli barang My Republic pakai kode dari gue. Kodenya adalah RAUX10. Artinya RAUX10 atau RAWKS10. Nah, pakai kode itu buat belanja online di Men's Republic. Oke, brother, sampai sini aja. Sampai sini aja, sepatunya udah terbelah-belah. Oke, see you on my next video. Jangan lupa yang belum subscribe, lo subscribe. Oke, it's Sneakers Day and bye-bye.